in ila an ala fi rubba ba kaf dan lam serta huruf kosam sumpah wawu ba ta semua huruf kofan sebutannya huruf kofan dapat mengkofatkan isim isim yang ada di belakang huruf tanda-tanda kalimat isim kofat tanwin dan huruf kofat alif lam al atau bersandar pada isim dan nama orang benda atau kota. Ingat orang kita sering sebut isim dengan istilah istilah kata benda. Sedang fiil sering disebut dengan istilah kata kerja. Tanda fi'il pantas kemasukan huruf-huruf kot sin ser ta huruf saufa. Tak nis sukun itu juga tanda fi'il maka kita harus mengenalnya. Bila tanda isim dan fi'il tidak ada pada kalimat maka pasti itu kalimat huruf. Kawan jangan keliru dalam menyebutnya. Cari ilmu kemanapun jangan ragu senang susah.